Hari ini cuacanya di luar cukup panas. Hari ini aku mau ke kota. Kita mau makan siang dan jalan-jalan di seputaran taman di kota Stuttgart. Nah, sekarang cuacanya panas. Di luar 25 derajat ya. Nah, jadi ini panas banget, cocok banget buat jalan-jalan. Hari ini ada pasar pasar barang bekas ya. Namanya Flohmarkt. Flohmarkt. Oh, yang itu kursinya lucu deh. Yang kecil? Iya. Segala macam dijual. Oh, besar juga. Mana sosis yang kamu mau? Ada di sini. Ada dijual baju sama piring-piring ya. Aku mau lewat sini. Itu bagus yang ini. Bagus. They're not style. Hah? Not your style. Oh, ini. Oh, kita kan butuh. Iya. Mungkin kita pilih di sini dan terus pulang. Enggak usah udah. Enggak mau? Iya, males. Oh, that's nice. Oh, ini. Ya, kita juga. Coba tanya saya harganya berapa ya? Harganya berapa ya? Mau nanya. Mahal pasti ya. Bisa dikurangi di sini. Bisa kurangi. Kamu, oh, dia sudah mau selesai. Right. Oh, harusnya kita mulai pagi tadi ya. We don't know. Ya udah. Keburu habis ya. Waktunya. Ya, mungkin sebentar lagi jam 2. Ya, aku mau juga ya. Ikut. Jangan pergi. Kenapa? Lebih dia nak ada. Enggak. Ikut. Panasan ya? Harus. Ya, lebih dari. Apa ya? Menurut aku enak yang di pasar Ludwigsburg itu loh. Ini benar ini. Aku suka yang itu. Masa? Ya. Karena ini yang dari Thüringen ini terkenal di Jerman sebagai sosis yang paling enak. Ya, tapi yang begitu. Kemarin tuh aku suka banget. Oke. Okay. Aku suka kamu banget. Ternyata mereka udah selesaian. Harusnya kita datang pagi ya, tapi kita datangnya siang. Karena kita sebenarnya nggak mau ke sini sih, rencananya kan mau ke garden yang lain. Aduh, panas banget. Ya. Kita udah di kota. Ayo. Pas aku ke kota yang kemarin kan. Hah? This is the new castle of Stuttgart. Yang mana ini? Yang ini. Oh, yeah. Itu Newcastle. Kalau yang ini apa? Yang ini Königsmall, ini mall aja. Oh, mall. Kemarin kan kalian udah lihat ikonnya Stuttgart. Nah, ini yang versi musim semi panasnya. Haleluya. Oh, ini spring. Oh iya, benar, musim semi maksudku. Musim semi. Ya. Baru mulai spring ya. Nah, jadi banyak yang nongkrong di luar, seru banget kan? Nih. Ja, hè?
Wir wollen jetzt gemeinsam. Habe ich. Kok ada yang pakai balon-balon gitu dia abis party. Oh nice. Ini tadi ya sekarang. Oh. Rame banget ya. Itu di parknya. Akhirnya ada vitamin D ya. Vitamin D banget ya. Apa vitamin D sayang? Vitamin duit. Ya, karena semuanya belanja. Karena semuanya belanja. Berapa kilo ke parknya? Sekarang kita kurang lebih 3 kilo sampai ke parknya. Oke, no, kalau ke park sampai kilo. Oh, oke. Okay. Sampai danau nya 3 kilo. Di belakangnya stasiun. Oke. Okay. Sudah sampai tamannya. Beer garden. Ini ada tour gate-nya di sini. Ada the tour gate. Okay, this is a. Itu apa? Kolam renang from the Roman Empire. From tapi udah tutup ya. Yeah, the Roman Empire sudah tutup. Berapa tahun? 500 tahun yang lalu. 500? No. 2000 saya. 2000 ya. The Romans. The Romans. Sekarang dijadiin monumen ya. Berarti banyak hantunya sebenarnya di sana ya. Sudah ada bunga-bunga. Sudah hijau-hijau ya. Ya ini udah menandakan musim semi atau spring. Ya pasti di jalan-jalan kayak gini juga banyak banget. Tapi sebenarnya kamu rindu di Indonesia, justru rindu kaki limanya kan? Ya aku rindu kaki lima ya, harusnya ya. Di sini. Ada pedang. Ya, di sini ya. Kayak sekarang. Warung tapi kita masih harus jalan kaki 10 menit lagi. Oh. Jadi terlalu jauh kan sebenarnya. Service desert Germany. Hari ini nggak nyangka ya, panas banget. Ini parkir lama juga. Yang di sini? Iya. Oh, cantik juga. Kalau Bolzplatz. Kann man sogar Bola. Bolzplatz. Ini playground yang paling asik. Pas aku masih kecil. Pas kamu masih kecil? Iya. Di situ? Udah beberapa tahun lalu. Sekarang? Aku masih kecil tapi udah tua. Finally udah sampai. Ini resto. Iya, ya. Ini Putin Schnitzel. I am Turkey. It's Putin. I am Turkey. Das Schmetzle. Mi Swabia. Ini makanan khasnya apa? Germany? Ya, the noodles. Ya, yeah. Mi ini pakai
drink aus Germany, aus Swabia, Sveda. Sveda. Ja, Swabia, in Italien, paling sering di Jerman. Karena kamu dari Swabia, makanya bilang Swabia. Emangnya bilang begini. Bar, karena sekalian mau nonton Stuttgart main karena Markus hobinya sepak bola. Jadi aku ketagihan juga sepak bola. Dan sepak bola karena udah lihat berapa kali ya, beberapa kali sepak bola jadi ketagihan.